my friend. Ya, lanjut. Nah, di depan kita itu pernah viral. Jadi ada salah satu vlogger Magdalena namanya. Dia datang ke mana? Tempat ini nih. Ini namanya Steak Potik nih. Ini viral dulu tempatnya. Di mana-mana datang berduyun-duyun di kiri dan kanan itu pasti ada mobil yang datang. Nah, you know what? Jadi ternyata si yang punya Steak Potiknya ini adalah dia bekas chef hotel bintang 5. Mungkin kalian tahu menara BCA yang ada di Tamrin. Nah, itu chefnya. Jadi waktu itu saya juga sempat datang ngevlog di situ. Jadi saya tanya, oh ternyata dia chef di situ. Dan kenapa memutuskan untuk keluar? Jadi sangat mulia sih, dia pengen menciptakan lapangan pekerjaan dengan kemampuan memasak yang dia punya. Dan bahkan para petinggi direkturnya gedung menara BCA itu sempat mampir untuk menyempatkan waktunya datang. Wah, luar biasa sekali ya. Dan ternyata, Bang, ternyata memang steaknya tuh enak dan murah. Iya, benar. Dan sampai sekarang pun itu ada dan masih banyak peminatnya. Oh ya, ini lupa, ini gua lagi ada di namanya Kampung Kongsi. Nah, Kampung Kongsi itu masih RW Bencongan ya, RW 01. Lumayan sempit sih jalannya. Tapi mudah-mudahan sih sesempitnya kampung ini tidak sesempit pikiran kalian ya. Wah, cukup berliku ya. Oh, oh my god. Oh, oh my fucking god. Ternyata anak bocah pada main TikTok. Padat ya, tapi sepadat-padatnya kampung di mana-mana ada mobil, berarti kampung ini cukup sejahtera keuangannya. Alhamdulillah ada musola juga dan bagus musolanya. Kan gang senggol ya. Jadi satu mobil itu pasti udah bakalan macet. Kita juga mau ke kiri sih, tapi ada mobil, kita ke kanan aja deh. Kita ambil kanan aja, friend. Oke, kita keluar aja dari Kampung Kongsi namanya, karena macet ya. Nah, kita turun. Wih, kita turun. 1, 2, 3. Yeay. Hey, Asak. Nah, ini kita udah mulai keluar dari Kampung Kongsi yang jalannya sempit banget. Satu mobil aja bisa macet. Makanya kita keluar aja deh. Kita keluar dari Kampung Kongsi ini. Oh, kalau kita harus misi ya. Misi, Pak. Nah, buat anak-anak muda yang kalian nggak tahu tata krama lewat orang tua atau umur kalian jauh lebih muda, kalian harus hormat, harus bilang permisi ya. Oke, ini jam berapa ya? Kita lihat jam dulu. Ini jam 10. Kita ke kiri aja.
Ini mobil mau kemana ya? Oh, Fortuner tuh. Oh, dia mau cuci. Oke, oke, silakan dilanjutkan Pak cuci mobilnya. Karena gua juga belum mandi. Masih bau jigong ini. Tapi kata istri gua sih harum. Istri gua gitu. Wah, di depan sana indah banget ya, friend. Pemandangannya itu adalah gedung U Residence. Lokasinya ada di kawasan Lippo Karawaci. Nah, nanti kita ke sana deh. Di sana banyak tempat baru, pemandangannya juga enak sih kalau menurut gua ya. Nah, tadi tuh kita harusnya lewat atas ini nih, di atas. Berhubung tadi ada mobil, daripada lama kan kayak keong jalannya, ya udahlah kita keluar dari kampung tersebut dan kita melalui jalan protokol. Kan enak tuh, lancar. Ini kan peraturan bencongan indah. Jadi perlu gua jelaskan kepada kalian, bencongan itu ada namanya bencongan indah, ada yang namanya bencongan. Nah, kalau bencongan indah mungkin lebih ke perumnya kali ya. Kalau bencongan tol itu hanya kampungnya. Nah, kita belok kiri aja ya. Kalau lurus, besok-besok deh ya kita lurus. Sekarang kita belok kiri aja. Oh. Terima kasih orang baik ya memprioritaskan kita untuk menyeberang. Home sweet home. Oke. Ah, kunci nggak ya? Oh, nggak dikunci. Bundanya kemana ya? Hmm? Kita udah sampai rumah. Alhamdulillah. Ayah mau pulang juga. Deh. Oke, gue mau masuk rumah dulu. Kita lanjutkan nanti siang. Thank you.